Selamat pagi pemirsa, sebuah tempat pencucian mobil di Jalan Selawah Setui Banda Aceh Nangro Aceh Darussalam Senin dini hari sekitar pukul 2.30 terbakar. Api menghanguskan sebuah mobil yang sedang diparkir di dalamnya. Menurut saksi mata, api diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik dari dalam lokasi pencucian mobil ini. Warga sekitar mencoba memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun api terus membesar. Api baru bisa dipadamkan setengah jam kemudian setelah dua unit pemadam kebakaran dari Banda Aceh dikerahkan ke lokasi. Belum diketahui pasti jumlah kerugian akibat kejadian ini. Aparat Poltabes Banda Aceh sedang meneliti penyebab kejadian ini.